باب أما بعد إكراما وتعظيما kepada para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, para tuan guru, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulang Bawang Barat, baik dari jajaran tanfidziyah maupun syuriyah, yang saya takzimi, yang dimuliakan Allah, pengasuh yayasan beserta para pengurus dan majelis asatid yang saya hormati, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Bapak Bupati Tulang Bawang Barat bersama Forum Pimpinan Daerah Kabupaten yang berkenan hadir dalam kesempatan kali ini, Kepala Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama para staf, yang saya hormati Bapak Camat dan Forpimka, Bapak Kapolsek, bersama para anggota yang saya hormati, Bapak dan Ramil dan para anggota yang saya hormati, rekan-rekan panitia, dulur-dulur santri, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, juga saudara kita pemuda Pancasila yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, atas rahmat Allah, atas taufik dan izin Allah, siang hari ini sama-sama kita dapat bersilaturahim, hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka ngaji bersama sekaligus peletakan batu pertama Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Mukmin. Mudah-mudahan majelis yang kita ikuti ini benar-benar mendapatkan barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan keberadaan TPQ Baitul Mukmin ini benar-benar mampu memberikan manfaat maslahah untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mampu menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia yang dicintai Rasulullah, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setidaknya menjadi manusia yang sehat zahir batinnya, sehat jasmani rohaninya. Karena akhir-akhir ini banyak mewabah penyakit-penyakit yang meresahkan, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Ini perlu kita waspadai, perlu kita antisipasi. Terlebih ini masih musim pancaroba. Kok malah koyok dinas kesehatan? Di beberapa daerah banyak wabah penyakit. Saya alhamdulillah ngaji udah hampir keliling Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia ini hampir semua sudah pernah saya saba. Wis tahu tak sobo. Dan ini lagi marak
penyakit kelumpuhan, banyak penyakit lumpuh. Mudah-mudahan tulang bawang barat ini aman. Tapi yang saya maksud dengan penyakit lumpuh itu begini. Kaki ini, kalau lagi diajak jalan ke pasar, keliling pasar 7 kali kaki diajak melangkah, ya kuat. Apalagi kalau lagi ke mall, naik turun mall itu sampai 7 kali, 8 kali kaki melangkah, ya kuat. Kalau di alun-alun, di lapangan lagi ada acara, ngiteri alun-alun sampai 12 kali itu kaki melangkah, ya kuat. Padahal itu kalau dihitung jarak tempuhnya jauh. Sementara masjid yang jaraknya dari rumah cuma 15-20 meter, dengar azan kaki diajak melangkah gak kuat. Wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Wong itu kok ngacung. Pengumuman itu orang terserang penyakit lumpuh parah. Tolong segera diobati sebelum diamputasi. Kalau lumpuhnya nanti udah parah, semakin parah, semakin parah, awas nanti diamputasi. Dan yang ngamputasi langsung Allah. Timbangannya sikil lumpuh, gak bisa diajak melangkah ke tempat-tempat kebaikan, tidak bisa digerakkan untuk ibadah, dah diamputasi ae. Carane macam-macam. Coba naik motor, lindes teleler, ngek. Sisan brutul. Mohon maaf, kaki lumpuh itu dengar ada tabligh akbar, dengar ada pengajian, kaki diajak melangkah, mulutnya nanya dulu, sing ceramah sapa? Kapan ceramahnya seneng yo berangkat, kapan gak seneng yo. Apalagi malam hari ngaji itu kalah dengan joda akbar. Kiai iso kalah karo maha mangal. Kaki lumpuh diajak zikir, diajak baca Quran, diajak sholawat, diajak majelis taklim, baru dapat 15 menit, 25 menit, yang kesemutan, yang keringgingan, silon, delocor, sembujung, metengkrang. Tapi kalau lagi ada orgen tunggal, lagi ada band, lagi ada dangdut, sikil itu diajak joget, itu metu sekoke. Sendut, ndut, 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 ndut. Ditanya sama temennya, enggak capek mas? Enggak, cocok ini, ndut, 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 ndut. Kaki lumpuh. Ada lagi penyakit yang lebih parah, namanya penyakit budek. Apa bahasa sini ya? Aku enggak tahu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa agak Jepangnya aku tahu. Oh, kopok. Artinya penyakit budek tuh kayak gini. Kopeng ini. Woi. Woi. Mbok ati gatekke. Contohnya gini. Ada ibu-ibu. Mohon maaf Bapak, saya berdiri karena saya tahu ibu-ibu lebih suka yang berdiri. Karena tadi ketika saya duduk banyak yang enggak kelihatan, gitu loh. Contohnya penyakit budek tuh kayak gini. Ada ibu-ibu lagi masak di dapur. Ya mesti masak-masak di WC. Goreng tahu, goreng tempe, goreng kerupuk, apa goreng ikan. Itu suaranya kan kenceng. Kan gorengnya pakai minyak. Gak gawe uyuh. Ya meskipun mirip warnanya sak munduk-munduk eh. Tapi beda. Kenceng itu suaranya. HP di ruang tamu. Jaraknya dari dapur lumayan jauh. HP-nya bunyi. Padahal nada deringnya pelan.
Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini, pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Sakit, sakit. Kan sekarang lagi musim itu jadi nada dering. Padahal pelan suaranya. Lagi masak di dapur, lagi goreng, ditinggal. Lari kenceng demi memenuhi panggilan HP. Canda cek HP-nya. Halo, siapa ya? Betul-betul taat memenuhi panggilan HP. Padahal suaranya pelan. Sedangkan speaker masjid, kenceng itu suaranya. Bobanter. Hayya ala sholat. Gak krungu. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonge teko? Ngacung. Ngacung kabeh. Sak camate yo ngacung. Sak kapolseke yo ngacung. Kabeh sing nang ndukur panggung ki yo ngaco. Sing ngomong dhewe yo melu. Apa maneh kroco-kroco. Mohon maaf, karena ini penyakit memang bisa menyerang penyakit. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Penyakit budek. Enggak peduli rakyat, enggak peduli pejabat, enggak peduli santri, enggak peduli kiai. Bisa diserang penyakit ini. Jangan dikira kalau udah jadi ustad terus kebal dari penyakit kayak ginian. Nggak usah pakai pret, cukup kita senemen kok saya diimbui pret bareng. Sama saja dipikir kalau udah jadi ustad ini mesti api-api. Nggak usah pret. Belum tentu, jangan dikira kalau udah ustaz, tukang ceramah, tukang kasih tausiah, mesti wapi. Kayak gini belum tentu, bisa jadi saya dengan Anda lebih jelek Anda. Atau sebaliknya, api anakku sedih. Masya Allah, itu namanya penyakit budek. Mohon maaf. Namanya telinga ini. Kalau lagi diajak dengar ngaji, diajak dengar nasihat-nasihat agama, dak masuk-masuk. Kalau lagi dinasihati itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Keluar telinga kiri mending, masih lewat. Lumayan. Iki mendal. Jadi gak melebu blas. Tapi kalau lagi dengar gosip, nek ngerungok ke rasan-rasan, jian melebu kuping tengen, bleng, munggah ndok utek, muter-muter, diproses begitu mateng, modun di ati, blis, mandis. Itu penyakit budek. Allahumma shalli ala Muhammad. Malah ada lagi penyakit yang lebih parah, namanya penyakit al-pijaku. Mohon maaf banget. Kalau buta beneran, halo, diberi kesabaran, diuji dengan buta mata zahirnya tapi sabar, apalagi bisa menghafal Al-Qur'an, luar biasa derajatnya di sisi Allah, luar biasa pahalanya. Tapi yang saya maksud dengan penyakit buta itu enggak kayak gitu. Ini mata kalau dipakai baca SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, yang tulisannya kecil-kecil, cuwilik-cilik, renik-renik, yo jelas, yo cetho, kayak telaten, mau coy berjam-jam, seret-seret, 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 baca sambil senyum-senyum sendiri, persis wong ini. Padahal itu tulisannya kecil-kecil, sedangkan Al-Quran yang begitu besar, tulisannya gede-gede, tapi ndak ket. Tak, wanten apa mboten? Wanten apa mboten? Wong itu kok?
Enggak usah ngacung. Soalnya jelas ngacung semua. Maka ini penyakit perlu diobati, perlu disembuhkan. Karena sebenarnya itu yang terserang penyakit adalah hatinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau penyakit hati ini enggak diobati, maka lama-lama semakin parah dan semakin parah, sehingga membuat hatinya jadi mati. Padahal yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan jasadnya, bukan zahirnya, bukan casingnya, tapi batinnya, tapi hatinya. Betul? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sesungguhnya Allah tidak menilai kalian dari potonganmu, bukan dari wajahmu, ayo to nyaut, bukan dari body, bukan dari precenga, bukan dari dapura. Tapi yang dinilai adalah hati, batin, rohani. Maka jangan sampai hati kita mati. Hati harus hidup. Bagaimana cara menghidupkan hati yang mati? Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, dawaul qulub allati tamut bi dzikril hayyil ladzi la yamut. Obate ati sing mati iku kelawan zikir dateng Allah zat kang moho gesang kang ora mati. Halo, obatnya hati yang mati adalah dengan berzikir kepada zat yang maha hidup yang tidak mati, yaitu Allah Subhanahu. Dengan berzikir kepada Allah, hati yang mati menjadi hidup. Maka zikir menghidupkan hati yang mati. Tahu enggak hati yang mati? Tahu. Wong kene iki gak iso bahasa Indonesia apa piye? Ngertos ati sing mati mboten? Ati sing mati iku ati sing gak urip. Hati yang mati itu hati yang ndak gerak. Ati mati iku ati sing wis ora obah. Soale salah satu tanda kehidupan itu adalah obah. Apa wae kapan isih obah berarti isih urip, lek wis gak obah berarti wis ora. Betul? Ibu-ibu guyune kok gak enak model. Apa wae janji isih obah berarti isih urip, lek wis gak obah berarti wis ora. Ati sing mati ku ati sing gak obah. Dengar disebut nama Allah sama sekali ndak ada getaran, ndak ono obahe babar pisan. Atine mati. Dengar dibaca ayat Al-Qur'an ndak ada getaran, gak obah babar pisan, berarti hatinya. Ayo to nyauto. Mendengar disebut nama Nabi Muhammad ndak mau baca sholawat, iku berarti atine mati. Ada azan berkumandang sama sekali tidak merasa terpanggil untuk melakukan sholat, bahkan jawab azan saja tidak, itu berarti atine mati. Krungu azan duhur ya tidak diparani, dengar azan asar tidak datang, dengar azan maghrib juga tidak datang, dengar azan isya ya tidak teko, azan subuh malah melungker, akhirnya sing azan jengkel, sing azan nesu, layo layo, orang-orang nyumanya gimana? Tak panggil waktu zuhur, tidak ada yang datang. Aku azan waktu asar, tidak ada yang datang. Aku azan waktu maghrib, tidak ada yang datang. Aku azan waktu isya, tidak ada yang datang. Azan subuh, tidak ada yang datang. Akhirnya yang azan itu jengkel. Azan jam 9 pagi. Gregeten. Jadi jam 9 pagi ku azan sekenceng-kencengnya. Sepikirnya volumenya dipol ke. Allahu akbar. Azan belum selesai, wong rong kampung gemberuduk teko kabeh.
ngamuk ngamuk ndak karo-karuan. Ini yang azan dilok-lokno. Kamu itu edian ya. Wong jam 09.00 isuk kok azan edian. Dari sing azan, sing edan yo sampean kabeh yo. Tak celuk wayah zuhur ora teko, tak panggil asar enggak dateng, tak panggil maghrib enggak dateng, tak celuk wayah isya yo ora teko, tak celuk wayah subuh yo ora teko. Bareng jam 09.00 ora wayahe tak celuk kok teko kabeh. Ini yang edian, ini yang azan apa yang datang? Yang datang apa yang azan? Ya padha edane. Termasuk sing ngrungokno ya melu edan pisan. Jadi ati sing mati ngono iku, ana radio loro jejer. Halo. Halo. Sama-sama dicopke di stop kontak listrik. Yang satu dipetek cetek. Bunyi iku berarti radione urip, soalnya nyetrum. Situ powere dipetek cetek, gak muni berarti radio mati. Halo. Ana lambe disetrum nganggo zikir afdhalu zikri. Lah kok nyaut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku lambe urip, lambe sehat. Saiki ana lambe disetrum nganggo zikir la ilaha illallah. Lah kok nduwe iku lambe bujat. Maaf kalau kata-kata saya kasar. Andaikan saya enggak diundang lagi ke sini, saya siap cari tempat yang lain. Ngapunten. Ono peletakan batu pertama Taman Pendidikan Al-Qur'an. Duite okeh. Kok nyumbang? Berarti ku wonge urip. Nek rampung panen duite okeh ana tepe iki dibangun kok ndak nyumbang, berarti kuwi eman. Batang mlaku-mlaku. Lah, di antara cara untuk menghidupkan hati yang mati itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau orang tua dulu, anak masih kecil itu udah dikasih mainan. Mainannya bukan kayak orang tua zaman sekarang ngasih ke anaknya. Kalau orang tua zaman dulu, anak masih kecil tuh mainannya bukan kok macan sing mabur duduk ngono-ngono iko. Bukan. Bukan macan, lumba-lumba. Apa ae, kok marsa. Apa neh kae? Ipin Upin. Tapi orang tua dulu kasih mainan ke anaknya yang masih kecil itu apa? Tesbeh. Dikatakan tesbeh itu merupakan tafaul dan doa supaya cita-citanya itu netes kabeh. Hui. Hui. Kalau sekarang disebut tasbeh. Ya punya keinginan, punya harapan ya tasbeh, mentas kabeh. Duwe tanggungan, duwe utang, duwe musuh, tasbeh, tatas kabeh. Utang sak piro ae, tasbeh, tuntas kabeh. Hui. Samane ngrungokno to ora to jane iki? Aku kuwatir nek mecu wicil tapi ndak paham. Allah memerintahkan kepada kita falkuruni alkurkum washkuruni wala takfurun. Falkuruni alkurkum, kata Allah, ingatlah kalian kepadaku maka aku juga akan ingat pada kalian. Elingo kowe kabeh marang ingsun, ingsun yo eling marang kowe. Paham? Kalau kamu ingat aku, kata Allah, aku juga ingat kamu. Kalau kamu banyak mengingat aku juga banyak mengingat kamu. Kalau kamu cuma sedikit ingat aku, kata Allah, aku juga cuma sedikit ingat kamu. Kalau kamu terus ingat aku juga terus ingat kamu. Lah nek kamu sama sekali ndak ingat aku yo gak ngurusi dapuramu. Oke. Okay.
Tak kasih cerita fadilahnya zikir biar mantep. Tapi mohon maaf, ini kejadiannya agak jauh. Kejadiannya di Mesir. Gak roh Mesir. Gajah lho. Ngulon terus. Nek melewayu paling yo 8 tahun tekan kono. Gini ceritanya itu. Ada seorang laki-laki mbuh. Campur cara Jawa enggak apa-apa nggih. Ana bocah lanang seneng karo bocah wedok. Ada cowok jatuh cinta sama cewek. Tapi ini memang col, ndak imbang. Si cewek ini cantik. Cantik kebo semlohai aduhai imut yahud bahe nol menol menol semo kebeleno kemontok kementek kementek molek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong. Ha jeng lanang yes yes koyok ngene ngene iki lah yes pokoknya janji urip ngono ae. Tapi namanya jatuh cinta ndak iso ditahan, ndak iso diempet. Bener-bener jatuh cinta. Sayang, cintanya tak terbalas. Alias bertepuk sebelah kaki. Padahal cintanya sudah sekonyong-konyong. Koter, iya. Kirim salam, gak direken. SMS, gak dibales. Nelfon, gak pernah diangkat. Nyuruh temennya untuk nyampein, malah diejek. Wah, susah ini si cowok. Susah banget. Orang namanya cinta. Prinsipnya dia gak bisa hidup kalau gak nikah sama dia. Saking cintanya. Akhirnya. Jare sing lanang ini. Kalah rupa, menang dupa. Kalah donya, menang donga. Cinta ditolak. Ulang-ulangannya sopo. Santri kok moro dukun. Kiai ngono lho bro. Santri kok moro dukun. Cinta ditolak. Kiai bertindak. Oh, dukun santri moro dukun ini santri kepet. Soan kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napa lungguh? Nggih, Yai. Napa le? Ngapunten Yai kepareng matur. Ya ya, napa? Kula niku cinta kalih lare estri, Yai. Pun cinta kula mboten saged dimpet ya. Kula mboten saged urip lek mboten nikah kalih lare estri niku. Tapi cinta kula mboten dibales, cinta kula ditolak. Kula SMS mboten ate dibales, kula telepon ndak diangkat, kula kirimi salam malah dinyek, Yai. Kula pokoke mboten saged urip lek mboten kalih lare niku. Padahal kula niate nggih sae, Yai. Badhe kula nikah, mboten kula oret-oret, mboten kula onteng-onteng. Saya niat tanggung jawab, Yai. Saya niat lillahi ta'ala. Pun kula nyuwun tulung ten Yai, minta tolong bantuan ke Yai. Bagaimana caranya supaya cewek ini mau dengan saya, mau menikah dengan saya? Saya janji akan bertanggung jawab, saya nikah. Oh, Yai dijaluki tulung ya. Ya ya ya. Tapi syaratnya kudu manut. Soale ilmu ngene iki syaratnya kudu manut. Nggih Yai, manut. Yakin? Nggih Yai, yakin. Ikhlas ya? Nggih Yai, ikhlas. Mantep ya? Nggih Yai, mantep. Ya wis. Coba jenenge bocah wedok sing mbok cintai ku. Sulastri Yai. Umpamane. Sulastri, nggih Yai. Ya wis, mlebu kamar. Iki tesbih sekelen. Aja metu-metu nek durung tak dodok lawang iki. Kowe nang jero kamar sebuten jenenge bocah wedok sing mbok cintai ku. Ojo leren-leren, ojo mandek-mandek, lek durung tak dodok lawangmu. Dadi tasbih diumetno wer 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 karo zikiran Sulastri 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 Sulastri. Pesene kiai ngono. Kongkon nyebut jenenge bocah wedok sing disenengi mau, zikir nyebut jenenge bocah wedok sing dicintai. Ora oleh mandek-mandek sak durunge didodok lawange. Mantep yakin iki critane wong mantep wong yakin. Sulastri 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 wer 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 Sulastri 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 Sulastri. Subhanallah. Kuasane Gusti Allah.
kira-kira rong jam ana bocah wedok namu nang daleme kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebu-mlebu, Nduk. Nggih, Yai. Lungguh-lungguh. Nggih, Yai. Sapa gitu? Kula Sulastri, Yai. Ana apa? Ana apa? Ngapunten, Yai. Kula badhe matur, kula niki rumangsa salah, rumangsa kedosan. Ana apa, Nduk? Ana apa? Ngeten, Yai. Wonten lare jaler niku cinta sangat kalih kula. Lare niku niate nggih sae badhe nikahi kula. Tingale lare nggih tanggung jawab tapi kula tolak, Yai. SMS mboten nate kula bales, telepon mboten kula angkat, kirim salam mboten kula reken. Padahal niku lare nggih santri, pancen lare rupane ya ora mbejaji. Tapi lare niku nggih mulang ten TPQI, nggih tukang azan, nggih sregep jamaah. Kula rumangsa kedosan, Yai. Kula nyek, kula lok-lokke. Duka niki wau kok kados enten sing narik kula dikengken mriki. Pun kula pasrah ten Yai, terus pundi supaya lare jaler niku mangke nek enang letne kula pokoke kula pun ikhlas, kula pun ridho, kula purun dipun nikah. Ngono, Nduk. Nggih, Yai. Iki sing nang jero isih wiridan. Sulastri, 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 Sulastri. Taman ikhlas temen, Nduk. Nggih, Yai, kula ikhlas, kula nderek. Pasrah jenengan. Ya wis enten ana. Akhire bocah lanang sing nang jero wiridan kalih muter tasbih wau digedhor lawangane mbek Yai. Dok, dok. Ya Allah, saking khusyuk elek zikir. Digedhok lawange lho ndak krungu. Wis sik zikir, Sulastri, 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 Sulastri. Digedhok luwe banter meneh. Dor, dor, dor. Pangga gak krungu pancet ndak krungu. Sulastri, 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 Sulastri. Ditobrak ambek kiai lawange dor. Jare kiai, ya pantes lek gak krungu. Wong khusyuk banget. Kek zikire ki ambek gobek-gobek Sulastri, 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 saking khusyuke. Terus ditepuk pundake ambek kiai. Bok, cukup le. Kuwi ku sik wiridan Sulastri, 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 Yai. Dia baru nyadar kalau ditepuk pundaknya sama kiai. Wis le, cukup zikirmu. Ayo saiki metu wae. Metu. Begitu melangkah pintu, betapa kagetnya ini cowok. Melongo. Hah? Karena di luar sudah ada siapa? Apa iki le, bocah wedok sing mbok cintai, sing cintamu ditolak. Nggih, ya ini ki Sulastri. Ngeniki Sulastri, Yai. Iki bocah wedok sing jare arep mbok nikah. Kowe arep tanggung jawab. Nggih, Yai, niki Sulastri, Yai. Wis, iki bocah wis mara rene, bocah wis ngomong ikhlas bersedia mbok nikah, bersedia dadi bojomu. Saiki piye? Masya Allah. Ini cowok langsung menyosop. Dingkel-dingkel sujud nang ngarsane Gusti Allah. Matur, ya Allah Gusti, baru saya sebut nama makhlukmu yang saya tuju, datang beneran. Nembe kula sebut namine makhluk jenengan sing kula maksud, sing kula tuju, teko saestu baru saya sebut nama Sulastri. Sulastri datang bener. Apalagi kalau yang aku sebut asmamu, ya Allah. Apa maneh sing tak sebut asmane Gusti Allah, 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 Allah. Sing teko ora mek Sulastri tok. Ya Ayu Ting Ting, ya Cita-Cita ta, ya Saskia Gotik, ya Dewi Persik, ya Julia Perez, wis teko kabeh. Hafal kanca kabeh kuwi. Kalau kita menyebut asma Allah, pasti rahmat Allah, barokah Allah, ridha Allah akan dicurahkan untuk kita. Amin. Allahumma. Amin. Makanya,
Aja males-males zikir. Nggih? Nggih? Habis salat jangan langsung lamcing, habis salam pelencing. Wis salatmu cepet, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar 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 bubar. Atau yang sering saya sampaikan saking cepatnya sholat, Allahu Akbar, entul-entul jadi tuli-gulik, entul-entul jadi tuli-gulik, entul-entul jadi tuli-gulik, entul-entul jadi tuli-gulik, gobek-gobek, mencolot. Jangan. Kita dibimbing para kiai, salafus sholih, untuk zikir, baca istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Da'afal Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Da'afal Astaghfirullah 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 Yang penting hatinya mantap La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak terus ini kok nggih. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sak terus e. Allahumma antas salam. Terus. Nganggo wiridan man laisa lahu wirdun fa huwa kirdun. Sapa sing ora duwe wiridan berarti ketek. Lho emang iya kok. Lha mari sholat salamullah ngoplok. Ha, iku berarti dibimbing kita suruh baca. Mau Rasulullah yang mengajarkan. Engkau terus Ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah 33 kali, nggih. Dibaca pelan-pelan sambil dihayati. Memahasucikan Allah subhanallah 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 itu terus alhamdulillah 33 kali alhamdulillah 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 penuh penghayatan sama orang buru cepet tok kaya suki apa sapi enggak yemi suket alhamdulillah dalam 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 alhamdulillah kok dadi mblam-blam itu Allahu Akbar 33 kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ndak sama Allah ya kayak yang sudah diajarkan oleh para kiai para alim salafus salih itu fadilahnya luar biasa subhanallah itu tamlaul mizan memenuhi timbangan amal potongan ngene-ngene iki termasuk yang ngomong iki rasa-rasane besok di akhirat kalau ditimbang amal baiknya itu wah ringan banget betul betul enggak usah lihat ini ngapain lihat ini bah wong iku kudu ngoyo kok halo rasa-rasanya timbangan amal kita tuh ringan banget makanya kalau pengen berat perbanyak baca subhanallah alhamdulillah khairun minad dunya wa ma fiha nilainya lebih baik daripada dunia seisinya wasalah pun luar biasa makanya ada riwayat kalau sampean biasakan baca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali selesai sholat dan menjelang tidur Rasulullah mengajarkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha setiap mau tidur suruh baca itu. Kalau sampean bisa istiqomah, maka nek sampean termasuk jumlahe wong sugih kok gak amin yo. Telat. Mancan potongane kere yo. Ini fadilahnya beda untuk orang kaya dengan untuk orang miskin. Saman kita termasuk jumlahnya wong sugih atau wong melarat? Sugih atau melarat?
Oke, mana? Mana tahu. Mohon maaf karena sekarang membedakan orang kaya dengan orang miskin itu susah. Susah, wong nyatane sing sugih-sugih lek ana raskin yo melu ngantri yo Pak Camat yo. Sing tepuk tangan ini jelas kere. Kalau ada kartu keluarga sejahtera itu kan jatahe wong miskin to. Ngono kuwi sing soge-soge yo melu ngeroyok, melu ngantri ae. Makanya membedakan yang kaya dengan yang miskin itu sekarang susah. Hoi. Hoi. Lek zaman jumlahe wong suge, zikir itu dapat fadilah yang luar biasa. Lek nek zaman jumlahe wong melarat, malah enak. Yo oleh fadilah tasbih, oleh fadilah tahmid, oleh fadilah takbir, plus dapat pahala seperti orang kaya beribadah pakai kekayaannya. Oleh ganjaran padha karo wong sugih ibadah nganggo donyane. Kok dibatasi wong sugih ibadah nganggo donyane? Ya. Soale nek wong sugih ibadah nganggo waktune, ini orang yang miskin masih bisa ngejar. Ada orang kaya kok puasa Senin Kemis. Ah, kae wong sugih poso Senin Kemis, aku melarat tak poso Senin Kemis pisan, jo sampe kalah bisa ngejar. Orang kaya sholat tahajud, ini orang miskin masih bisa ngejar. Itu orang kaya rajin tahajudnya, aku juga harus rajin tahajud. Iso nututi. Orang kaya baca Al-Qur'an, orang miskin bisa ngejar, dia baca Al-Qur'an, aku juga harus baca Al-Qur'an. Iso. Orang kaya zikir dan sholawat, orang miskin bisa ngejar, wah dia kaya, sergap zikir, rajin sholawat, aku juga harus sergap zikir, rajin sholawat. Tapi ketika orang kaya beribadah pakai duit, sing larat ora iso nututi. Ana TPK dibangun, wong sugih teko, nyoh, 500 juta nggo bangun TPK. 500 juta, sing larat 500 juta iki nule pira? Digawe tuku krupuk upil entuk pira? Leku untuk mengejar pahalanya orang kaya yang beribadah dengan kekayaannya. Apa itu haji, apa itu umrah, apa itu nyantuni fakir miskin, yatim piatu, bangun masjid, bangun pesantren, bangun TPK. Wong miskin ini lo mek cukup. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ora usah ngetokno 500 juta. Hoi. Bisa dilanjut? Jenengan usahakan tiap malam Jum'ah atau Jum'ah siang jangan sampai tidak membaca surah Yasin. Nggih? Oh iya, ngemis ya. Paham. Yang kau sek wayahe wong serius meteng-teng dikon ngemis. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, tak baleni sik. Usahakan malam Jum'ah sampai Jum'ah siang itu harus baca surah Yasin. Siapa yang membiasakan itu akan diberi sinar oleh Allah. Disinari hatinya, menyinari langkah kehidupannya. Jadi untuk sinar padang, biar sampai Jumat berikutnya. Nanti Jumat berikutnya baca lagi, dapat sinar lagi, biar padang terus. Jumat berikutnya baca lagi, diberi sinar dalam hatinya oleh Allah yang menyinari langkah kehidupannya, biar padang meneh. Lah Jumat berikutnya aku gak maca, iki mati sinare pet. Jumate maneh yo peteng. Jumate maneh kok maca, biar mekan maneh. Lah sampean kok sak Jumat maca, sak Jumat gak, sak Jumat maca, sak Jumat gak. Model yo biar pet. Halo. Sing maca terus yo puadang terus. Gak tahu maca belas, yo buruk-buruk ngene iki modele. Apa manfaatnya sinar itu? Halo? Tak kasih gambaran. Misalnya ini lagi malam hari,
selesai ngaji, lampu mati, pet. Terus pada pulang, kira-kira enak mana? Yang pulang bawa senter sama yang enggak bawa senter? Enak yang bawa senter karena ada sinar. Iso milih dalan, senter, wah ini joglangan, lewati. Wah ini ada duri, coloti. Wah ini ada beling, pecahan kocok gitu, lewati. Wah ini becek, lewati. Ketok ono sinare. Wah ini ono watumpu, teletong gitu, coloti. Karena pakai senter ada sinar. Yang tidak ada sinar, tidak pakai senter, wadlumuan. Ada lubang, tidak tahu, sikile kelebu, kesleo. Loh, ada paku, tidak ngerti, brus, tetanus. Karena tidak punya lampu. Ono ireng-ireng, rumangsane kopiah, dicokok, ternyata watumpuk. Ya karena tidak ada sinar tadi, peteng. Bukan hanya sinar ini manfaat untuk diri sendiri. Orang lain yang enggak punya sinar, orang lain yang enggak punya senter juga mengetutkan. Ngetutke kuwi lho. Maka para alim, para kiai yang istiqomah dalam beribadah, yang ahli zikir, itu punya sinar dalam kehidupannya sehingga ditutke karo para santrine, punya jamaah. Lah nek zaman ora duwe jamaah wong peteng-peteng ngono. Halo. Paham ndak yang saya maksud? Para alim, para kiai, para aulia itu hidupnya dibimbing oleh nurullah, padang, sehingga yang lain mengikuti. Nah kalau sama ini potongan yang gandul. Ya kalau sampean, namanya kalau sama ini termasuk yang ngomong. Saya jenengan semua, ini iso yang gandul para kiai. Soalnya lihat potongan warap dari kiai, gak iso. Ini potongan ngene-ngene ini, ngunung-ngunungku gak iso dari kiai. Gak iso. Isone yang gandul para kiai. Langko kiai gandul kiyaine, kiyaine gandul kiyaine kiyaine. Lah kiyaine gandul kiyaine kiyaine kiyaine. Terus gandule kiyaine. Lah iku terus gandule nang kiyaine. Terus sambung tekan hadrotir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi modele sambung menyam. Sing ngongkon nyanyi sapa? Sambung terus. Cuma ngelek sambungan gandulan iki ojo sembarangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo kiai sing duwe intisab keilmuan sing nyambung tekan Kanjeng Nabi, ojo sembarangan sampean. Dalam menjalani hidup, dalam beragama, dalam beribadah, milih guru niku sing hati-hati. Aja anggere jenggote dawa mbok anggap guru. Ya didelok kapasitas keilmuane sik, akhlake, ibadahe, prilakune. Aja anggere bathuke ireng mbok anggap guru. Pengen bathuke ireng gampang, tutuki boto telung dino dadi. Halo. Wong saiki ku kadang-kadang gini lho. Embo. Tergiur karo penampilan dohir. Wis pokoke sorbane dumet-umet nono sirah. Terus sampai dikalung no dawane 50 meter. Cekelane tasbih sak kepel-kepel. Dijak zikir padahal dikire lho ora dunung. Illallah, illallah. Illallah, de. Illallah, de. Illallah. Engko iso illallah lho. Wong la ilaha illallah kok illallah, 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 illallah. Kok iso illu iki manut sapa? Kadang Allah. Lawoh, jere malaikat, lho kok lawoh tok. Lah segone ndi? Ini lagi marak aliran-aliran yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Rata-rata mereka enggak nerima Pancasila, bahkan tidak mengakui pemerintahan Republik Indonesia. Harus kita antisipasi, harus kita waspadai. Saya sering sampaikan di mana-mana,
Anda semua sudah tahu bahwa dunia digemparkan dengan munculnya kelompok ISIS tapi sumuk. Itu namanya ISIS tapi rasanya ya sumuk kaya ngene iki. Ngono kipas angin ya ora dikipasno nang aku kok. Wong sing ceramah kene. Wong sing dikipasi malah kono ambek iki. Iki jan rang genah panitia. Makane aku gak pati iso konsentrasi. Melayu rene malah panas. Arep rene kipasi yo mikno kene tok. Sembuh. Ini namanya sumuk. Halo. Bisa dilanjut? Tolong saudara-saudara, enggak usah ikut-ikutan yang kayak gitu. Mereka bukan jahat, mereka bukan jihad, tapi jihad itu. Bukan jihad tapi jihad. Bukan mujahidin tapi mujahilin. Tolong perhatikan, ada yang sukanya demo, dikit-dikit demo, demo, nopo ae demo. Ya lucunya demonya tuh baca takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turunkan harga BBM. Kan lucu to. Ndak usah pakai demo-demo sing aneh-aneh ngono iku lah. Wong Allahu Akbar kok dikene ngedokno rego iki lho. Kerutukan wong akeh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saken polisi kasihan Pak polisi. Bingung. Cuman alhamdulillah polisine cerdas-cerdas. Ketika lihat yang demo bengok-bengok, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ha, polisine mikir, padha salate ae kok. Sempritan diunekno, "Prit! Sami Allahu liman hamidah." Akhire sing bengok-bengok Allahu Akbar langsung ganti, "Rabbana lakal hamdu." Sembuh-sembuh. Ada yang suka ngebom, dikit-dikit bom, dikit-dikit bom. Kayak ngawur ngebome, masjid dibom. Gereja dibom, pura wihara, kelenteng wis tempat-tempat ibadah dibom, pasar dibom, gedung dibom, sekolahan dibom nggih buru. Sing belum dibom tinggal WC umum. Ini nanti kalau WC umum dibom sekalian ya akeh wong lara weteng. Arep ngising ora wani kok. Wedi kebom. Kecuali kepepet. Ya terpaksa mlebu tapi ya untup-untup karo nyekeli lawang. Sewaktu-waktu ada bom tinggal lari. Saking takutnya sebelum dibom ngebom duluan. Sembuh-mbuh. Gara-gara mereka rata-rata salah memilih guru, salah mempelajari tentang Islam, salah mendapatkan informasi tentang Islam. Dasar agamanya belum ada, belajare mek teko buku, dan buku itu karangan siapa, aliran yang bagaimana dia kan enggak tahu. Masuk ke otaknya, mencuci otaknya, jadinya ya kayak gitu. Kadang-kadang ngaji, sowan ke kiai, berhadap-hadapan pakai kitab, enggak mau. Hadir ke majelis taklim kayak gini, enggak mau. Pengennya simpel, ngajinya lewat radio. Radio itu tuh kadang-kadang enggak jelas. Ya kalau jelas, ini yang ngaji siapa? Wah, Syuriah Nahdlatul Ulama. Rungokno sing temenan, jerengen kupingmu sing ombo. Amalno. Jelas. Kadang-kadang kan enggak jelas tuh. Hati-hati saiki radio-radio sing nyiarno sing ra beres-beres ngono kuwi ya mulai wakeh sing nyerang. Jenengan hati-hati nggih. Kadang-kadang enggak ngerti dirungokno diamalno. Saman enggak ro wonge mek krungu suarane tok. Kuwi jenenge swara tanpa rupa, berarti entut. Lha ana swara tanpa rupa namanya sing banter, swara tanpa rupa namanya. Lah kalau belajarmu dari entut, ilmumu ya dadi ilmu. Iya. Ilmu entut itu ilmu yang bagaimana? Dalam dunia perentutan. Ya ilmu entut itu ya ilmu yang di mana-mana menimbulkan fitnah, itu ilmu entut namanya. Kan kalau ada entut pasti terus timbul fitnah, bukan hanya mambu, reaksi sesudahnya itu loh pasti fitnah. Coba misalnya lagi duduk terus ces, kayak bel-bel, selengut-selengut, selendep-selendep, pasti tuduh sana tuduh sini, muncul fitnah. Sampeyan yo sing entut, ambu nentut kok yang ini sing diarani enggak, entutku gak ngene kok. Entutku ki ambune khusus. Paling ya sebelahe sampeyan niku sing entut.
Sing dituduh malah ndak terima. Sorry aku diarani. Entutku mengandung vitamin malam. Tuduh sana tuduh sini, fitnah sana fitnah sini, akhirnya yang terjadi adalah tutwuri handayani, sing ngentut mburi ngarep sing diarani. Lah ini kan gara-gara ilmu perentutan sekarang timbul fitnah di tengah-tengah masyarakat kita. Namanya yasinan, tahlilan, istighosah, manaqiban, itu mulai masuknya Islam ke Nusantara ini dibawa oleh para pejuang agama, sudah diajarkan mulai dulu ya ndak ada apa-apa. Ya api-api wae, peringatan Maulid Nabi mulai dulu diadakan ya ndak apa-apa, api-api wae. Lho sekarang lho malah dadi fitnah, yang syirik, yang haram, yang macam-macam. Wes pokoknya bid'ah, dolalah, 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 dolalah kabeh. Neraka kabeh. Swarga ra ya sepi yo. Sembuh. Makane wes gandul para kiai, gandul para ulama beres nggih. Wis ngono ae. Wis kaya sampean ngene iki tepak melu N U Nahdlatul Ulama. Sip. N U nunut ulama. Wis nek ulama iki kira-kira ono swarga apa ono neraka? Nah iya awak dhewe iki nunut ulama NU nunut. Ayo to nyaut NU nunut. Nah. Lawe nunut ulama NU punya tugas apa? NU nuntun umat menuju ke jalan yang bener. Lah karena nuntun umat itu ya butuh biaya. Mulane ya terus NU narii urunan. Makanya iki nek arep ditariki urunan karo panitia, ya aja gremeng karena nariki urunan itu bagian dari tugasnya N. No, wis tok dhewe ra sambok kongkon. Halo. Yo NU, yo nonton sing mati bareng wong NU, nah lili wong. Nalken wong. Soale sing seneng talkin, seneng tahlil ki wong N. Wis saiki ana sing elokke kok. Sing tahlil kuwi sing bid'ah, sing apa wis mati urusane dhewe-dhewe. Nyapa kok katik dikirimi donga, ora tekan, ora tekan. Saman aja kalah wong santrine kiai kok. Tekan, jare sapa tahlil ora tekan? Tekan. Dalile ndi? Dalile takono kiai. Aku nunut kiai kok, aku nek mbok takoki dalile gak roh. Takono kiai, tapi aku duwe bukti. Apa buktine? Buktine ora dibalekno kok. Gak aku tahlil kuwi ngirimi lah, kiriman kuwi digawa malaikat. Malaikat kuwi jujur, ora ana malaikat sing korupsi, seje karo pejabat. Halo, Bro. Malaikat kuwi jujur. Jujur. Lah umpama ora tekan karo malaikat kaya dibalekke. Nyatane ora tau dibalekno. Lah kowe nek ora percaya, mateo tak kirimi. Ngono. Saiki iki senengane wis aneh-aneh ae. Lah itu apa itu di kalangan orang Eno kok ada peringatan khol macam-macam, kholnya ini, kholnya ini, kholnya ini. Lah, ngene lho. Anane diperingati khole itu mergo wong apik. Betul? Yang diperingati haulnya itu pasti orang baik. Habib, kiai, wali, ngono. Aku lo ceramah yang mana yang mene. Durung tahu aku oleh undangan. Pengajian umum Tota Black Akbar. Dalam rangka haul Bandar Togel. Durung tahu. Peringatan haul germo. Gak tahu. Mesti wong apik lah. Di kalangan NU itu banyak orang baik, banyak orang mulia diperingati haulnya, diceritakan sejarah hidupnya agar jamaah itu mendengar, mencontoh, meneladani. Lah sing ngilokke-ngilokke no, di kalangan mereka ndak ada orang yang istimewa kok. Sopo sing ngarep dihauli? Masa Ipin Upin. Halo. Halo. Wis ala ndak usah geger-gegeran, ndak usah geger-gegeran. Engko kapan-kapan aku diundang maneh tak jelaske perbedaan sing genah kuwi. Saiki senengane dolok-lokan. Aku subhanallah, kita itu kadang-kadang ndak menyadari bahwa sesama umat Islam diadu domba. Ini lek diterus-terus ne,
Awas, Indonesia bisa jadi mengalami nasib kayak Suriah, kayak Irak. Sesama umat Islam diadu. Sementara kitanya enggak sadar. Selama ini kan enggak ono to critane umat Islam gegeran karo umat lain. Enggak ada. Mesti gegerane sesama umat Islam, padha dulur Islame dhewe. Betul? Kita diadu domba, tapi kitanya yang goblok enggak ngrasakno. Jemberen aku ya. Mungkin biyen urusane ngono ae. Halo. Sembuh aku nek critane iki tambah. Mangkane wis saiki bali iki NO narik urunan. Setiap yang Anda nafkahkan insyaallah akan menjadi saksi di akhirat nanti. Akan menjadi penolak segala balak dan musibah. Akan menjadi pengundang datangnya rezeki yang lebih barokah. Dan akan menjadi sinar yang menerangi panjenengan, menyinari panjenengan besok di yaumil qiyamah. Karena di akhirat itu gelap, kita buka sinar. Berapa padangnya sinar itu, berapa terangnya, tergantung berapa sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin terang sinarnya. Kalau sedikit sedekahnya, mendrip-mendrip. Nanti ini yang ngasih 100.000, lampu merkuri, jrong. Merkuri. 100.000, yang 50.000 neon. Kan masih padang. 30.000 Petromax. Lek pengen padang yang ngompo di sini. Pakai kaos, pakai minyak tanah. 25.000 lampu templok. 20.000 lelen. Ada angin kudu nyekeli tangan gitu. 15.000 ublek. Halo. 10.000 otes. Untungnya rokok itu. 5.000 obat nyamuk. 2.000 pentile korek. 1.000 silite konang. Ketok enek peteng-peteng tok kowe. Ayo panitiane nang siap-siap. Selawate yang familiar saja. Selawat NU. Selawat Badar, Allahumma shalli ala Muhammad. Shallallahu salamullah ala Taha Rasulillah. Shallallahu ala Yasin Habibillah. Shallallahu ala Yasin Habibillah. Karo anu Bu, karo diinceng Bu, kapan 2.000 ya pentil korek. Kan 5.000 lumayan lilin. Utis. Sewu kok silet konan. Ayo nyaut ge. Ana kardus riwa. Riwi nyauto. Ana kardus riwa. Kardu sing njaluk dii sing ngisi akeh rezeki, sing gak ngisi bakal cepet mati. Elek men dongomu. Sing ngisi akeh rezeki, gak ngisi bakal cepet mati. Rugi ngerti karepku mati-mati ya. Ayo selawat. Shalatullah salamullah ala rasulillah. Shalatullah salamullah ala yasin habibillah. Shalatullah kardus mondar mati, arep-arep duitmu mampir, sing maringi rizkine mengalir, gak maringi kancane mampir, sing maringi rizkine mengalir,
gak maringi kancane mak. Salawat salatullah salamullah rasulillah salatullah salamullah alhamdulillah salatullah nyaut ana kardus kelu yura aja-aja golekkan sing maringi disayang penira gak maringi balane setan ana muni setan aja mbok nyawang aku sing maringi disayang penira gak maringi bolone setan. Selawat sholatullah salamullah ala koha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah mane tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alin fajriya kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah sekarang salatullah salamullah ala qaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bondo dunya raja prana duit akeh sawah amba ayo toyo nyaot rupane ayo bondo dunya raja prana duit akeh sana amba mati ora ana sing digawa kecoba amal kang sampurna mati ora ana kang digawa kecoba amal kang sampurna ayo selawat sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah omah gedong makrong makrong dikei nada to yu yu ben enak dikei lagu makrong kei ndut-ndut no. Kok makrong medene wong sing gara enak yo ndut-ndute bale ni omah gedong makrong makrong gak usah komik sampean aku pengen krungu lambene wong-wong ketutupan karo suaramu. Baleni, omah gedong makrong makrong. Enak to.
Ayo kating krompyong. Mas-masane. Kating krompyong. Aneh. Omah gedong. Magrong-magrong. Enak ada rambu bareng nih. Berarti kinclong-kinclong. Kendaraan. Kinclong-kinclong. Bojo ayu moblong. Ditinggal mati ojo ayu ditinggal mati kuwi nek ayu nek elek ya grando salatullah halo paha Rasulillah Salatullah ala Yasin Habibillah Allahumma salli ala Muhammad setengah babat nyumbang 2000 rewel. Ya wis tak imbuhi sithik. Ini akidahe kudu kuat, agamane kudu kuat. Ingat Rasul telah mengingatkan memegang agama di zaman seperti ini ibarat memegang bara api. Kalau dipegang terus tangan melonyoh, apa melonyoh bahasa Indonesia? Zemloncot, betul. Tapi kalau enggak dipegang ya lepas. Emang sulit, sehingga sekarang lagi marak satu fenomena beragama hanya pada waktu-waktu tertentu, di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya dilaksanakan di tempat-tempat tertentu, di tempat yang lain Islamnya sudah diselehkan, digeletakkan nih loh. Ah kalau kesempatan ngaji kayak gini ya, wah Islam wabeh, pakaiannya berukut ruwapet laler kayak iso mlebu. Tapi coba di luar majelis taklim. Di luar tablak akbar, pakaianmu yang ini terus, embel. Kadang kalau lagi di rumah, tidak pakai kerudung, tidak pakai baju, kacamata antok. Dodoe tiga itu tupe cingkir kiwa tengen, luyar kluyur nyang toko, nang ngontis, luyar kluyur wis ngono iku. Iya kok kuning ngono ireng mulus. Halo. Loh kan memang sekarang ini banyak pakaian itu yang penting tren, yang dikejar mode. Soal nutup aurat ini nomor 47. Kadang pakaiannya transparan, bahannya toko plastik. Kalau ndak gitu ya full press body. Melefet, ngafret, bahannya toko karet. Ini cara Jepangnya ya pating pecotot. Itu yang mengganggu jalannya revolusi. Sembuh. Kalau lagi di dalam masjid Islam, tapi di luar masjid Islam hilang. Njero masjid Islam. Salat nggegerno wong sak masjid. Kalau baca niat usolli. 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 Yang lain udah jalan dia masih usal-usal ora tekan-tekan gon usolli. Bareng wis dadi nek takbir medeni. Nyengkah-nyengkah ketawai-ketawai yang ngangkat Allahu Akbar malaikat itu sampai lari khawatir kesampluk ini takbirin Allahu Akbar begitu udah jadi bacaannya luar biasa fasih A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Ai malak. Wain. 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 Saking fasih. Rukuknya lama. Sujud lama sekali. Wong sujud itu nyosop tok. 73 menit. Gak dijunjung-junjung. Soalnya keturun.
Kadang iku leh maca takbiratul ihram ngeses-ngeses. Ngetokno islame. Gerakan tangannya kayak pasang jurus pencak silat. Tapi turun dari masjid nyolong sandal. Ini kan berarti di dalam masjid Islam, tapi di luar masjid udah enggak Islam. Kalau di dalam masjid zikir mantep sambil pegang tasbih diputar wer wer wer. Le hello le hello le hello le hello. Tasbih protol. Ganti tasbih meneh wer wer le hello le hello protol meneh. Wis pokoke mrotolno tasbih 22. Mantep dikire. Le hello le hello. Tapi duwe utang gak nyaur. Ada kayak gitu. Ono iki wonge teko kok. Aku ngerti wonge. Pokoke wonge lungguh. Wonge yo melu guyu yo. Wonge gawe kudung kok. Nek istighfar, astagfirullah. 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 Tapi saya renten nganakno duit. Ngutangi dome nyaure cagak listrik. Ngutangi neker mbayare bal. Ndak sumbut. Ketika ngaji terpelajar tapi di luar kurang ajar. Ketika zikir beradab tapi di luar biadab. Di masjid taat di luar maksiat. Di masjid zikir di luar kentir. Nah masjid wiritan nang jaba gendaan. Iki bocah ono kok. Halo. Berarti Islamnya kan ndak continue. Islame kumat-kumatan, temporer. Kadung kumat yo metu islame, kadung gak kumat yo metu gendenge. Jangan lupa kita dulu sudah pernah dapat wasiat yang hebat dari seorang tokoh yang juga hebat menurut saya. Beliau adalah almarhum Mbah Surip radhiyallahu anhu. Nah, gue tak ceritani tokoh-tokoh sufi orang arah kenal, tapi nek Mbah Surip mesti hafal. Itu kan ada wasiat yang luar biasa dari Mbah Surip. Tak gendong. Sing nyaut mek ibu-ibu tok. Iki lanang-lanange gagah-gagahe ngene kok loyo. Iku jenenge nafsu besar tenaga kurang. Ayo semangat. Tak gendong. Lagi. Tak gendong. Ini filosofi menurut saya. Agama itu harus kita gendong kemana-mana. Kalau pengen jadi orang baik, jadi orang benar, selamat, mulia dunia akhirat, kuncinya kapanpun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, dan kemanapun, agama harus selalu tak gendong. Yakin dadi wong apik, yakin dadi wong bener, yakin dadi wong selamat dunia akhirate. Asal kemana-mana selalu gendong agama. Kenapa orang salah? Kenapa orang dosa? Kenapa orang berbuat maksiat? Kenapa orang kok sampai keliru? Ya karena agamanya enggak digendong. Ngapunten, para pejabat negeri ini andaikan selalu gendong agama, enggak ada pejabat yang korupsi. Betul Pak Camat nggih? Ngene Camat. Ya, mohon maaf karena yang korupsi jelas pejabat, enggak mungkin tukang becak sing korupsi. Enggak mungkin tukang ngedos. Halo. Aku ngomong ini ki yo kawendel soalnya aku yo hapus nganti tak korupsi. Makane lek koyo aku ngomong berantas korupsi, pantes wong ora ana kesempatane. Pak Camat yo ora wani pedi cilik mek KPK. Ngapunten. Loh, kenapa kok sampai korupsi? Loh, emang agamanya enggak digendong? Enggak ada tanda tangan MOU kesepakatan apa korupsi karo maca selawat? Enggak ada. Enggak ada. Maling itu enggak mungkin nyuri kok, andaikan pegang agama, andaikan agamanya digendong. Kenapa sampai nyuri? Agamanya enggak digendong. Sampai hari ini belum pernah terjadi. Ada copet beraksi, nyaut tas sambil baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wrrr. Enggak. Maka sekarang, Indonesia ini darurat kriminal, darurat narkoba. Solusinya apa? Agama solusinya. Yang kena narkoba, yang terlibat kriminal, itu karena emang rata-rata agamanya enggak ada. Betul?
solusinya yaitu agamanya enggak digendong kok. Makanya kalau kepingin jadi bener selamat api, solusinya agama. Alangkah indahnya kalau halo kabupaten ini, lebih-lebih kecamatan ini betul-betul dari kecamatan yang agamis, yang religius, nasionalis agamis. Maka harus ada waktu yang prioritas untuk agama. Ini termasuk salah satu solusi Pak Camat, Pak Dan, untuk meredam kriminalitas, untuk meredam kemaksiatan. Kita itu sehari semalam 24 jam rata-rata yang dipikir, yang diuruskan medunya, yang dicari yo medunya, sampai ceramah saya dikongkon ngemis golek duit. Loh, tapi ini kan untuk agama, ngono lho. Loh, yang waktu untuk agama, waktu khalis lillah, yang waktu untuk zikir itu mana? Itu loh, harus ada. Makanya saya himbau, ihya'u bainal isya'aini, menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya, itu pakai ibadah. Waktu maghrib sampai isya, jangan ada aktivitas dunia apapun. Coba, halo, itu turunnya nurullah. Sayang, kita enggak menghadangnya, kita enggak nyadong sehingga enggak mendapatkan percikannya. Maka tolong, maghrib sampai isya, jangan ada aktivitas duniawi. Apapun itu, kumpulan sisan, selesai isya. Maghrib sampai isya, enggak lama loh, paling 1 jam. Pakai baca Quran, baca sholawat, pakai zikir, istighfar, kalimat-kalimat thayyibah, atau aurat-aurat wiritan-wiritan yang dijajahkan oleh salafus salih, para alim, para kiai. Halo? Yakin ini merupakan solusi. Maka indah banget kalau kecamatan sini punya program maghrib mengaji. Setuju? Selesai maghrib sampai isya, TV mati, tank top. Yo kayak lambemu kuwi laptop. Mati, yang kulina. Ya, BBM, Facebook, tweet macam-macam itu off semua, mati dulu. Stop. Maghrib mengaji. Indah kalau Pak Camat punya program seperti itu. Jadi setiap habis maghrib Pak Camat keliling kampung. Ada rumah kok televisi nyala, datengin. Mati. Ngaji, 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 ngaji. Ya Allah. Keluarga juga gitu, Bu, pasti akan terjalin kebahagiaan, sakinah kalau mau kompak kayak gitu. Salat maghrib berjamaah, bapak, ibu, anak-anak jamaah semua. Habis maghrib bapak ngaji, ibu baca Quran, anak-anak juga ngaji. Subhanallah. Itu cermin keluarga syurgawi, keluarga yang menjadi miniatur syurga, yang kata Nabi, baiti jannati, rumahku syurgaku. Kompak. Kadang kan enggak kompak. Habis maghrib itu bapak yang ngajak ngaji, ibu nonton TV. Dinasihati yang beweli. Bapak enggak usah kakek ngomong. Udah tahu ate sing istri. Udah langsung praktek biar istri perasaan. Ambil Quran dipegang, istri nonton TV didekatin, biar perasaan, ya Allah, bapaknya pegang Quran mau ngaji, masa aku nonton TV, matiin ah, nanti nonton lagi, gitu, ikut ngaji, maunya suami gitu, tapi ternyata istri ndabel kayak pitung turunan. Suami udah ambil Quran dipegang, berdiri di depannya malah dilok kayak, nyapo ngadek nang ngarepku, aku gak perlu satpam. Dengan halus suami kasih nasihat, ma, TV-nya dipateni. Nyapa kadek dipateni? Aku arep ngaji. Ngaji nduk kamar. Senengane ganggu wong. Iki aku nonton Super Deal iki. Bar iki engko sambung Jodha Akbar. Kok kari ceritane. Sing lanang digetaki, wedi. Emang sing wedok ya medeni. Getak. Ngaji nduk kamar. Kaget suami langsung nyebut sumumbukmun omyum fahum layar jaun. Kan mari dijeguki asu. Kluyur, kluyur, kluyur masuk kamar. Nangis, membik, membik dalam kamar sendirian. Sementara istri di luar, guyu cekikian nonton TV. Suami dalam kamar, nangis. Ya Allah Gusti, nyun ngapura. Nyapa bojoku lo kok dadi mak lampir Gusti. Nah kompak, coba yang kompak, ngaji bareng. Nanti begitu azan isya berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambut dengan hati yang ikhlas. Jawab dengan ikhlas, gembira mendengar azan. Karena azan itu panggilannya Gusti.
Semangat, adzan niku panggilane Gusti. Siapapun yang mengumandangkan adzan niku, boleh nom, boleh tom, boleh par, boleh di, boleh yono, boleh sigit, boleh prapto, boleh bambang, atau yang tukang adzan di televisi namanya saat maghrib di TV itu yang adzan namanya saat, tulisannya saat adzan maghrib untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Isa yang adzan juga saat, tulisannya saat adzan Isa untuk daerah Lampung dan sekitar. Subuh saat mana? Aku ini tempat nonton saat isregepe. Ya apa-apa adzan saat terus. No Jawa, no Sumatera, no Kalimantan, Sulawesi kok saat kabeh. Itu semua hakikate panggilane Gusti. Seneng o. Dipanggil Allah itu seneng, alhamdulillah seneng. Ini hikmahnya apa? Ketika kita dipanggil Allah, hati kita seneng, maka nanti pada saatnya ketika kita memanggil Allah, Allah juga seneng mendengar panggilan kita. Understand? We gak ngerti ya wis pokoknya yes ngono lho. Tak baleni. Ketika kita dipanggil Allah, hati kita seneng, maka ketika kita memanggil Allah, Allah juga seneng. Understand? Matur suwun. Kapan kita memanggil Allah? Ketika beribadah kita memanggil Allah. Ketika berzikir kita memanggil Allah. Ketika berdoa kita memanggil Allah. Ketika bersambat kita bersambat. Lha wong sambat iku lak manggil Allah to. Ini sing kulino lambe-lambe kudungan niku. Ya Allah, ya Allah. Utang kok gak lunas-lunas. Ya Allah. Betapapun sampean sambat, Allah seneng mendengar sambatan sampean. Kenapa? Karena ketika sampean dipanggil Allah, hatine sampean yo seneng menjawab dengan ikhlas, segera dilaksanakan perintahnya. Yo lunas lunas. Lunas. Ngono. Halo. Karena ketika kita dipanggil Allah, hati kita seneng. Ketika kita memanggil Allah, ketika berdoa, Allah seneng mendengar doa kita, didengar doa kita, dikabulkan doa kita, diijabah doa kita oleh Allah. Betapapun doamu sangat sederhana, enggak bisa doa pakai bahasa Arab. Dongamu meng cara Jawa, pancen ngajimu yo gak temenan. Padha karo sing ngomong. Ndak iso ndonga bahasa Arab, pengen banyak rezeki, pengen kaya, dongane cara Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma srita sriti. Soge sawah, soge pari. Allahumma srita sriti. Soge bebek, soge meri. Allahumma srita sriti, soge meja, soge lemari. Allahumma srita sriti, soge mersi, soge kemri. Jare Gusti Allah, iya ya ti sumiyati, ya soge. Soge. Tapi sebaliknya, ketika Anda dipanggil Allah tapi Anda tidak menggatekkan. Tidak mengreken nih loh. Anda memanggil Allah juga tidak digatekkan sama Allah. Ambo le mundonga nganggo bahasa Arab difase-faseke nganti meniren lambemu. Muntuk-muntuk le maca donga. Rabbana. 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 Jare Gusti Allah, gak robana robanan. Dipanggil adzan subuh yang mara mek telung lonjor kok. Ini malaikat mau ngantar rezeki ke Tulang Bawang Barat sini, di stop sama Allah. Eh malaikat, rezeki enggak usah diantar ke Tulang Bawang Barat. Sana, lempar Bojonegoro. Oh, contoh sakarepku toh. Sampeyan ndonga mbok fase-fase no Allahumma rzuqna rizqon. Intil-intilmu sampai ucul, glodak rizqon. Enggak dikatekno. Soale apa? Ketika kita dipanggil Allah, hati kita juga tidak ngereken. Paham? Ya wes, waktune wes habis. Yang mas ya. Lah makanya loncat lanjut. Makanya keberadaan TPG ini harus betul-betul didukung. Murame didongakno tok Pak Camat. Yo gimana caranya supaya bantuannya turun. Ini yang punya linknya kan Pak Camat. Nanti yang mengamankan Kapolsek. Ngono. Dana dari atas sekian mudun iku dutuh, ngono lho maksudnya. Ora usah tepuk tangan. Urun 2000 ya tepuk tangan. Es.
Ya wes ngono ku ceramahe. Kurang kah? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Nggih, nyuwun pangapunten sanget. Nggih, kek kula niki kondisine kirang fit kesehatane. Iki pasang ngene ya malah didepno kono-kono. Saya dateng ini langsung menggeletak di dalamnya panitia. Kondisine kurang fit, jadi mohon doa. Habis ini langsung perjalanan lagi sekitar akeh jam, 12 jam darat lewat mobil. Wis pokoke nyuwun pendonga dulur-dulur nggih. Sareng-sareng donga dinunga. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wasulukan wasulukan mubarakah wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim aqidatana wa sallim imanana wa sallim akhiratana wa la tusalli waqtana zu'i imanana wa la tusalli alina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ja'al hadhihi al buq'ah ma'muratan ma'ibatika as salihin ma'muratan ma'ibatika al mu'minin ma'muratan ma'ibatika al muttaqin ma'muratan ma'ibatika al mukhlishin. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatana qauman wa jama'atana min ahli al 'ilmi wa ahli taqwa wa ahli al qur'anil 'azim wa ahli al khairi was salah bidaraini wa la taj'alna wa iyyakum min ahli al kufri wash shirki wal fasadi wash sharri wad dhair. Rabbi ja'alna muqimina salah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzu bika minash sharri kullih ya man bi yadihi al khairu kulluh. Allahumma lakal hamdu wa ilayka al mushtaka wa antal musta'an wa 'alayka al balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.